sampo biar kulitnya bagus dan ini. Sering dipegang ya teman-teman semuanya kalau urat seperti ini, jadi biar nantinya tidak kaget oleh tangan manusia ya. Misalnya menggunakan sampo biar bersih, nah, seperti ini. Dia berdiri, maksudnya biar bersih ya. Biar bersih, biar bersih. Diam dulu, diam, 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 diam. Mandi, 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 mandi. Biar bersih. Biar bersih, biar bersih. Mandi dulu, mandi dulu. Ish, ngamuk, ngamuk. Dia juga melilit, lihat. Melilit. Keras, melilit, teman-teman. Jelas keras sekali. Lagi oleh tangan manusia. Air sampo, air sekarang
Ini rasanya segar. Biar cepat jinak ya teman-teman semuanya kalau dimandiin seperti ini. Nantinya cepat jinak kalau seperti ini ya. Jadi maunya dipegang begini. Jadi kalau megang ular itu jangan terlalu keras ya. Jadi harus memegangnya halus, lemes, tidak kasar ya. Jadi tidak kaget intinya ini ke hewan ininya ya loh, itu ini dia ke mana oke. Sudah mandi jadi liar lagi ya. Lihat. Jadi liar seperti ini kalau sudah mandi. Jadi liar ya. Oke teman-teman semuanya dimana aja berada. Terima kasih ya yang selalu hadir, selalu support di Nyarongi channelnya. Dan ini ular ini ya, ular kesukaan loh, karena sudah jinak ya teman-teman semuanya. Jadi semoga kalian semua senantiasa diberi kemudahan di bidang segala aktivitasnya. Jadi salam buat semua konten apapun ya, saya tidak pilih salah satunya konten, jadi saya semuanya aja dihumumkan ya, dihumumkan buat semua konten. Semoga kalian semua diberi kemudahan di bidang segala aktivitasnya ya, dan semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan cara memegang seperti ini ya, jadi biar nantinya tidak kaget lagi ya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya. Ini sebenarnya ular liar ya teman-teman semuanya, ular liar nih. Sudah dapatnya sudah sebesar begini ya. Tuh. Tapi kalau kita sering pegang seperti ini ya, jadi nantinya tidak kaget ya. Kalau sudah mencium tangan manusia ya, kalau ular seperti ini, jadi langsung agak jinak ya. Ini bukan 100% jinak ya. Kalau sepertinya ini terusik atau dengan cara pegangnya, dengan cara yang keras gitu, jadi dia pasti akan ada serangan lagi dan agresif lagi ya. Jadi kita memegangnya harus secara berlahan-lahan seperti ini nih. Jadi tidak kaget untuk si ular ini ya. Oh seperti ini. Dan ini alhamdulillah ya sudah agak rada jinak. Oke teman-teman semuanya, dimana aja berada, terima kasih.
alasan sabatik ya, dan sudah hampir jilat tapi belum 100%. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.